Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Tias Erlinda. Ya, kali ini di video ini aku mau bikin tutorial ya teman-teman, yaitu caranya menghilangkan watermark ya dari aplikasi edit video, yaitu KineMaster. Langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita masuk aplikasi KineMaster ya. Nah, di sini kita buat baru. Setelah itu kita pilih size yang 2.35 dibanding 1 yang bagian bawah sendiri sebelah kanan. Kalau udah, berikutnya kita bikin video ya teman-teman. Kita mulai edit video ya. Di sini edit maksudnya langsung aja ya, diklik ini yang bagian atas pojok kanan, kita mau download seperti ini munculnya halamannya, lalu kita klik aja simpan sebagai video. Nah, ini udah download sendiri ya, tunggu sampai selesai downloadnya. Kita edit video tadi dari KineMaster ya, kita download masuk ke galeri. Setelah itu kalau udah ada di galeri, kalian klik aja videonya. Dan di sini handphone aku udah bisa buat motong ya. Jadi kita potong ya itu watermarknya seperti ini. Potong. Aku mau yang ukuran 16 banding 9. Nah, hilang. Lalu klik checklist seperti ini. Jadinya nanti seperti ini, kita simpan. Dan ini udah menyimpan ya. Nanti watermarknya KineMaster itu udah hilang. Oke, ini ya teman-teman, ini yang ada watermarknya tadi sebelum aku potong seperti ini. Ini di atas ini ada tulisannya KineMaster ya, dan ini setelah aku potong udah nggak ada watermarknya ya, sudah tersimpan. Oke, terima kasih yang udah ikutin video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media semua yang kalian punya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.